Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Ada banyak faktor yang menjadi penentu sukses atau tidaknya seseorang. Salah satu faktor penting itu bernama self-efficacy. Berbagai research telah mengkonfirmasi pentingnya self-efficacy bagi kesuksesan seseorang. Pertanyaannya, apa sih self-efficacy itu? Lantas, bagaimana cara kita untuk memiliki self-efficacy yang tinggi itu? Di video ini, secara ringkas, kita akan membahasnya. Jadi, yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk terus mensupport channel ini. Caranya, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like-nya. Sahabat ruang belajar juga boleh berkomentar dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Berbagai hasil riset menunjukkan orang-orang dengan self-efficacy yang tinggi punya potensi lebih baik untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Dalam bidang apapun, self-efficacy itu berpengaruh besar. Dalam bidang bisnis, orang-orang dengan self-efficacy yang sangat besar di bidang bisnis itu potensi suksesnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang self-efficacy-nya rendah. Orang-orang dengan self-efficacy yang tinggi juga punya potensi untuk mengambil tindakan dan keputusan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang dengan self-efficacy yang buruk. Pertanyaannya, apa sih self-efficacy itu? Secara teoritis, konsep self-efficacy pertama kali dikenalkan oleh Albert Bandura. Sederhananya, self-efficacy dapat kita maknai dengan rasa percaya diri terhadap kemampuan kita. Dan kita punya keyakinan, dengan kemampuan yang kita miliki itu, kita bisa mendapatkan kesuksesan pada bidang tertentu yang kita tekuni. Ketika kita bedah secara detail, ada 3 komponen yang terletak pada self-efficacy. Pertama, kita tahu kemampuan kita. Yang kedua, kita percaya dengan kemampuan kita. Yang ketiga, kita yakin dengan kemampuan yang kita miliki itu, kita mampu mendapatkan kesuksesan pada bidang tertentu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Self-efficacy bukan sekedar rasa percaya diri, tapi lebih dari itu. Self-efficacy berbicara tentang kepercayaan terhadap kemampuan yang kita punya pada bidang yang sangat spesifik. Dengan kemampuan itu kita bisa sukses. Pertanyaannya, apakah sahabat semua sudah kenal siapa diri kita? Apakah sahabat semua sudah tahu apa kemampuan kita? Apakah teman-teman sudah mengupgrade kemampuan kita? Artinya, ketika kita belum tahu siapa kita dan apa kemampuan kita, ketika kita belum mengupgrade dan meningkatkan kualitas diri kita, maka di titik itu, seseorang punya potensi memiliki self-efficacy yang rendah. Kenapa? Dia nggak yakin terhadap dirinya? Karena dia nggak tahu siapa dirinya, dia nggak melatih kemampuan dan keterampilannya. Karena dia nggak tahu dan dia nggak melatihnya, maka wajar, kepercayaan dirinya sangat rendah. Dia nggak percaya bahwa dirinya mampu. Oleh karena itu, kenapa self-efficacy berpengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang? Karena orang-orang yang punya self-efficacy tinggi, dia tahu siapa dirinya. Dia melatih kemampuan itu, dan kemudian dia percaya dengan kemampuan yang dia miliki itu, dia bisa sukses. Sehingga apa? Muncul rasa optimis. Ketika berhadapan dengan sebuah masalah, dia nggak mudah menyerah. Karena dia tahu, saya punya modal nih. Modal itu akan saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalaupun ternyata dia gagal, mereka akan melatihnya. Karena mereka sadar keterampilan itu dapat berkembang kalau kita melatihnya. Maka di titik ini, kita butuh mengenali diri kita. Kita butuh tahu apa potensi terbaik kita. Setelah kita kenal siapa kita, tahu potensi terbaik kita, langkah berikutnya apa? Kita melatihnya. Baru kita percaya. Tanpa ada 3 hal itu, tahu, kemudian mengenal potensi kita dan melatih potensi kita, nggak mungkin ada rasa percaya. Akhirnya, ini menjadi PR kita. Teman-teman, kita semua punya kewajiban lebih dalam mengenali siapa kita, menemukan potensi terbaik kita, kemudian melatih dan mengembangkannya. Barulah setelah itu, kalau kita sudah melatih dan mengembangkannya, kita bisa membangun rasa percaya terhadap siapa? Terhadap diri kita. Kalau bukan kita yang percaya pada kita, lantas siapa? Setelah itu, baru kita muncul rasa optimis bahwa kita mampu. Di titik ini, dalam konteks apapun, self-efficacy itu penting. Self-efficacy dan rasa percaya diri itu
mirip tapi berbeda. Kalau confident, rasa percaya diri, orang itu pede terhadap dirinya. Apakah dia tahu bahwa dia punya kemampuan atau tidak, itu nggak peduli. Yang penting apa? Berani dulu, pede dulu. Kalaupun ternyata kemampuannya biasa-biasa saja, mereka nggak peduli. Confident yang terlalu tinggi punya potensi meremehkan. Confident yang terlalu tinggi membuat kadang seseorang nggak berkembang, karena dia nggak tahu sebenarnya kemampuannya. Sementara self-efficacy berbeda. Self-efficacy dimulai dari pengetahuan terhadap siapa dirinya, apa kemampuan terbaiknya, dan kemauan untuk melatihnya. Baru dia pede. Self-efficacy tinggi muncul karena dia percaya terhadap kemampuannya, karena dia yakin dan dia tahu bahwa dia telah melatihnya. Maka di titik ini, self-efficacy itu menjadi bagian penting untuk perjalanan kita. Akhirnya, untuk sukses, kita harus tahu siapa kita. Kita harus melatih potensi terbaik kita. Dan yang terpenting, kita harus percaya bahwa apa yang kita miliki itu adalah modal terbaik dari Tuhan yang dapat kita gunakan untuk mewujudkan sukses kita. Yuk kenali siapa kita, pahami apa potensi terbaik kita, latih dan kembangkan. Baru kita boleh total dan wajib percaya terhadap diri kita. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.